Pada zaman dahulu, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Randa. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari, Jaka Tarub dan Mbok Randa bertani padi di sawah. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang sangat senang berburu. Ia juga seorang pemburu yang handal. Keahliannya itu diperoleh dari mendiang ayahnya. Pagi itu, Jaka Tarub telah siap berburu ke hutan. Ah sial, bidikanku selalu melenceng. Pertanda apa ini? Ah, aku tidak boleh berpikiran yang tidak-tidak. Sebaiknya aku lanjutkan perjalananku. Wah, itu Danau Toya Mening sudah kelihatan dari sini. Aku seperti mendengar suara gadis-gadis sedang bersenda gurau. Ah, ini mungkin cuma khayalanku saja. Mana mungkin ada gadis-gadis bermain di tengah hutan belantara begini? Jaka Tarub lalu mengintip dari balik pohon besar ke arah danau.